Berapa dapat jawapan dia? Berapa dapat jawapan dia? Siapa dapat dah? Tiga. Tiga. Betul? Tiga. Jawapan dia tiga lah. Ha, jadi kamu let y kan? 2 over x tolak 1 sama dengan, sekarang ni dia punya y tu 2. Jadi kamu samakan dia dengan 2. Dapat lah? Let jawapan tiga? Dapat. Dapat. Okay. Sebab ni ada soalan fungsi songsangan yang susah sikit. Jadi kita buat sama-sama. Jadi yang ni dapat jawapan tiga. Okay. Jadi teruskan. Sekarang ni soalan nombor 9 kan? Okay. Raja di sebelah menunjukkan fungsi fx sama dengan negatif x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak x tambah 1 dengan domain negatif 3 ke 1. Ha, jadi ni gambar rajah dia. Nyatakan sama ada fungsi f itu diskrit atau selanjar. Yang ni fungsi diskrit ke selanjar? Selanjar. Ha, selanjar lah. Sebab apa? Dia tetap. Sebab dia bersambung, lepas tu dia punya domain dia dalam bentuk julat. Ha? Ha, domain dalam bentuk julat. Okay, lepas tu julat f yang sepadan dengan domain yang diberi. Ha. Jadi domain dia beri negatif 3 ke 1 kan? Apa julat f dia pula? Apa dia punya julat f dekat gambar rajah ni? Daripada berapa ke berapa? 9. Ha, nombor 1 betul dia fungsi selanjar. Okay, nombor 2 tu. Apa dia punya julat f? Daripada berapa ke berapa? Nampak tak? Julat f tu maksudnya dia nak julat nilai y. Ha? Ni kamu tengok nilai y tu. Daripada berapa ke berapa dalam gambar ni? Negatif 4. Haa, negatif 4 ke 4. Maknanya fx kamu adalah, fx adalah lebih? Lebih apa? Lebih besar dan sama. Lebih besar apa negatif 4? Negatif 4. Lebih kecil dan sama dengan 4. Alright, betul. Dengan menggunakan ujian garis mengufuk, tentukan sama ada F punya fungsi sangan ke tidak. Jadi kita buat ujian mengufuk. Kamu rasa lulus ke tidak? Lulus. Yalah. Tak. Lulus. Sini tak lulus kan? Tak lulus. Tak lulus sebab dia ada tiga titik kat sini. Jadi ada tak, ada ke tidak fungsi songsangan? Kalau tak lulus. Tak ada. Tiada fungsi songsangan. Sebab tidak lulus ujian mengufuk. Kalau kita kata dia tak lulus, kita kata dia tak lulus. Tiada fungsi songsangan. Cukuplah. Tak suruh dia tulis alasan kan? Sebab kalau kata panjang tu, kamu katalah bila buat ujian mengufuk, terdapat lebih daripada satu titik persilangan. Okey, nombor 10. Jadi soalan dia, okay, diberi fungsi fx sama dengan modulus x
dan fx sama dengan x kuasa 4. Bukan fungsi satu dengan satu. Dia cakap siap-siap dia, yang ni bukan fungsi satu dengan satu. Tentukan syarat yang sesuai dalam domain f supaya fungsi baru boleh jadi fungsi satu dengan satu. Ingat tak kita ada buat soalan tu yang memang graf tu bukan fungsi satu dengan satu kalau kita punya domain tu besar kan? Tapi kalau kita punya domain tu kecil juga dia boleh jadi fungsi satu dengan satu. Macam kalau gambar kat atas ni, dia boleh jadi fungsi satu dengan satu kalau kita ambil dia daripada point sini. Oh sorry, line sheet aku tak stable. Boleh kat situ. Kalau kita ambil daripada point sini ke belah kiri, betul tak? Nilai kalau kita buat kita punya ujian mengonfok, dia akan dapat satu dengan satu kan? Ataupun kata yang belah sini, yang lepas point yang ni. Maknanya kalau kita letak dia punya julat tu dalam satu range, kita boleh buat ujian mengonfok dan dia lulus ujian mengonfok tu. Jadi kalau graf yang x kuasa 4 dengan modulus x ni pun sama, kita boleh letak syarat pada domain dia, maknanya daripada berapa ke berapa supaya dia lulus ujian mengonfok kamu. Siapa tahu macam mana rupa graf modulus x ni? Kalau dia modulus x saja, macam mana rupa graf dia? Bentuk tik. Nah, bentuk tik yang lalu asalan lah. Jadi kalau kata dia, ni cikgu punya paksi y, ni paksi x kan? Jadi kalau kata dia modulus x je, dia betul-betul lalu dia betul-betul lalu asalan macam tu. Jadi macam mana dia nak lulus ujian lulus ujian mengufuk kamu? Kita kena ambil dia daripada domain berapa ke berapa. Jadi ni kosong. Macam mana dia nak lulus ujian mengufuk tu? Berapa kita nak ambil julat nilai x dia? Siapa tahu? Siapa boleh agak? Ini kena macam tulis ayat-ayat sikit je lah. Dia nak lulus ambil nilai positif. Betul tak? Kamu tengok graf ni. Kalau kata kita lukis separuh je, kan dia tik kan? Jadi kalau kita ambil dia lebih besar daripada kosong, kita dapat, kita tak lukis belah sini kan? Katakan julat kamu daripada kosong ke atas. Maknanya line ni je kan? Maknanya dia lulus, dia akan lulus ujian mengufuk. Betul tak? Ataupun kita ambil dia daripada kosong ni ke bawah. Maknanya salah satu. Betul tak? Dia akan mengufuk tu. Maknanya macam mana kita nak tulis jawapan kita ni? Apa syarat ni? Ni kenapa tak kemas ni? X lebih daripada kosong atau X kurang daripada kosong? Betul. Jadi dia kena mana-mana atau jadi kita lukis graf kita sama ada kiri saja atau kanan saja. X atau lebih kecil. Okey, jadi yang tu dalam graf modulus X ni kan? Jadi kalau graf X kuasa 4 ni, yang ni sebenarnya ada kayu kat atas tu. Kayu kat tepi kat atas. Oh, ingat tu. Nora, cikgu dengar lah suara kamu bersembang. Okay. Kamu nak plot tak graf X kuasa 4 ni? Kita tengok kat Desmos lah. Mana? Desmos cikgu mana? Sekejap. Desmos. Di X kuasa 4 ni, nanti kamu tengok upah graf dia kelakor sikit. X kuasa 4. Nak buat kuasa 4. Ni ingat tak kalau X kuasa 2, graf dia macam bentuk U tajam kan? Tapi kalau kuasa dia makin besar daripada X kuasa 2 jadi X kuasa 4, dia jadi bentuk macam kuadratik juga tapi dia leper kat bawah ni. Dia leper. Kalau exam, patutnya dia tak payah suruh lah kamu lukis ni sebab mana kita nak tahu kan? Jadi yang ni pun sama kan? Kalau kata kita lukis sebelah saja, maknanya sama ada kita lukis belah kiri atau belah kanan, kita akan dapat jawapan yang lulus ujian mengufuk. Nah? Jadi yang ni pun sama. Jadi syarat dia kena besar daripada kosong ataupun kecil daripada kosong, kita akan dapat dia punya fungsi songsangan. Nah? Kita lukiskan graf tu. Yang ni untuk pengetahuan kamu lah. Okay. Di graf yang ni, rupa dia gini, macam bentuk U sikit. Okay, jadi dia center sebab
dia tak ada nilai-nilai A, B, C, dia ada nilai, tak ada nilai B dengan C kan. Dia ter, dia sandar pada paksi X macam tu. Yang ni pun sama, maknanya dia akan ada fungsi songsangan kalau kita ambil X tu besar daripada kosong atau X tu kecil daripada kosong. Jadi kalau kamu tulis salah satu pun, kamu kiranya kamu betul dah. Kalau kamu kata kamu tulis X tu kena ambil besar daripada kosong. Okay, jadi kita dah jawab dah soalan yang mana, yang ni. Tentukan syarat daripada A, cari fungsi songsangan bagi setiap F tu. Dia suruh cari fungsi songsangan. Yang ni, kalau kita nak cari fungsi songsangan ni, eh, macam mana? Cik dah lupa dah. Kita nak buat apa yang ni? Ada E. Soalan nombor. Macam biasa je lah. Okay, Zat. Jadi yang ni fungsi songsangan kamu yang ni kan? Kita... kita nak cari fungsi songsangan dia. apa fungsi songsangan untuk modulus ni? Yang ni kalau lukis senanglah kan? Kalau nak tulis ni, dia kata kalau fungsi songsangan modulus X ni sama dengan X saja. Betul ya? Kalau kita samakan dia dengan Y. Macam pendek sangat je kan? Jadi X sama dengan tambah tolak Y kan? Jadi fungsi songsangan dia, fungsi dengan X kamu sama dengan tambah tolak X. Jadi jawapan dia macam ni je. Ni kalau kata kita ambil jawapannya positif je, kita ambil X saja. Yang ni kalau graf jelas lah, kalau kata kamu songsangkan, kita boleh pantul kan? Kepada paksi ni kan. Tapi pelik sikit lah rupa dia. Macam ni je jawapan dia. Nanti cikgu, kalau kata kamu curious, cikgu boleh bagi kamu penerangan lagi. Nanti kamu tanya cikgu balik. Jadi yang seorang lagi ni macam mana? Fx sama dengan x kuasa 4. Apa songsangan dia? X kuasa 4 sama dengan y kan? Jadi x sama dengan apa? Punca kuasa. Punca kuasa 4. Y. Jadi kalau punca kuasa ni sebenarnya dia pecahan tau. Macam kalau kata punca kuasa 2. Sini. Kita boleh tukar jadi X kuasa 1 per 2. Dia adalah indeks dalam bentuk pecahan. Jadi kalau punca kuasa 4 ni, dia sama dengan 1 per 4. Kuasa 1 per 4. Nanti next step tu kita akan belajar pasal indeks dengan set tu kan. Adalah yang ni rule ni. Kau kamu dah belajar dah rule ni? Ada tak? Ada. Okay. Jadi yang ni F songsangan kamu. F songsangan X kamu sama dengan X kuasa 1 per 4. Yang ni lah pelik sikit kan? Tapi samalah. Dia kita buang modulus kan? Alright. Kita ambil jawapan macam tu je lah. Okay, nombor 11. Yang ni kena jawab je soalan ni. Jika graf bagi suatu fungsi dan songsangannya bersilang, adakah kedua-dua graf ini akan bersilang pada garis Y sama dengan X? Apakah kemungkinan untuk kedua-dua graf ini bersilang pada garis yang lain? Cuba kamu jawab soalan ni. Apa jawapan dia? Kalau kata kita punya fungsi dengan fungsi songsangan kita, dia kan pantul pada garis Y sama dengan X tu. Ada tak kemungkinan dia untuk bersilang kat Y sama dengan X? Dia sentiasa bersilang ke? Kadang-kadang dia bersilang, kadang-kadang dia tak bersilang. Siapa boleh beritahu cikgu jawapan? Jadi kata line Y sama dengan X ni kan? Jadi kalau kata fungsi songsangan, dia akan terpantul daripada dia kata terpantul pada garis Y sama dengan X ni. Dia katakan kita ada tukar colour dia. Jadi kata kita ada lengkung
Lengkung macam mana? Lengkung kuadratik kita kan kata separuh ya. Ha, macam ni kan? Ha, lengkung kuadratik kamu macam ni kan? Kalau kata kita pantulkan ni dia akan jadi gini lah kan? Ha, jadi untuk kes yang ni mungkin dia bersilang, mungkin dia tak bersilang lah. Jadi tak semestinya dia akan bersilang kat garis Y sama dengan X ni. Jadi jawapan dia untuk yang first one ni, adakah kedua-dua graf ini akan bersilang pada garis sama dengan X? Jawapan dia apa? Kita tak tulis macam dia sentiasa bersilang kan? Ke ada kadang-kadang dia tak bersilang? Kadang-kadang. Kadang-kadang kan? Jadi kamu tulis jawapan macam itulah. Graf tu tidak semestinya bersilang pada Y sama dengan X. Kadang-kadang dia boleh bersilang, kadang-kadang tak kan? Jadi tulis je tidak semestinya. Sebab ikut rupa graf tu kan, kalau ada graf dia akan bersilang, ada graf dia tak bersilang, ikut domain dia juga. Okay, lepas tu dia tanya kamu, apakah kemungkinan untuk graf itu, kedua-dua graf itu bersilang pada garis lain? Boleh tak graf kamu tu dia pintas kat tempat-tempat lain? Boleh tak dia bertemu kat tempat-tempat lain? Kamu rasa ada kemungkinan tak? Dan ni kalau kata kamu nak buat betul-betul, kamu kena uji banyak bentuk graf lah. Ada chance tak graf kamu bersilang selain daripada macam mana rupa dia kalau dia bersilang? Kalau graf kamu kompleks mungkinlah dia bersilang kat tempat lain kan? Kata geletah. Kata graf macam mana yang akan bersilang kat tempat lain? Graf yang asal-asal dia terpotong kat pasi Y? Kalau kata kita duplicate dia, kalau kita pantul dia akan silang kat pasi S kan? Dia ni kira garis lain lah. Jadi ada juga peluang, maknanya tak semestinya kalau bersilang tu dia bersilang pada garis Y sama dengan X. Boleh jadi graf tu bersilang pada garis-garis lain. Yang ni pun sama lah. Kemungkinan untuk kedua-dua graf ni bersilang pada garis lain tu wujud. Nampak tak ini soalan aras tinggi? Sebab tu dia tanya kamu soalan-soalan yang bentuk ayat-ayat ni. Jadi soalan macam ni tak pernah lagi keluar dalam SPM tau. Untuk yang yang silibus lama lah, dia tak pernah keluar lagi soalan yang macam ni. Sekarang lah. Okay, soalannya, soalan macam ni kita bincang dalam kelas saja. Okay, okay ke soalan tu? Boleh kita tengok soalan 12 pula? Boleh? Boleh. Boleh lah? Okay. Ni nombor 12 ni dia kata kat kamu, fx sama dengan ax campur b over cx campur d, dia suruh cari f sungsangan. Mari kita try. Jadi yang ni kita let y lah. Jadi fx kita sekarang ni dia ada a, b, c, d. AX campur B over CX campur D. Jadi bila kamu nak rotate kan ni, mungkin kamu pening sikit. Jadi kita samakan semua ni dengan Y. Okay, katakan ni sama Y. Kita pindahkan dia. Jadi AX campur B sama dengan Y darab dengan CX campur D. AX campur B sama dengan CXY campur DY. Lepas tu kita buat apa? Tak betul. Lepas tu buat apa? Pindahkan X. Pindahkan supaya X tu duduk sekali kan? Lepas tu kita akan faktorkan X lah. Jadi AX tolak CXY sama dengan dy tolak b. Yang ni kita boleh faktor keluar x sebab dua-dua ada s. Faktorkan. Tolak cy. A tolak cy. Sama dengan dy tolak b. Last sekali kita dapat dah x sama dengan dy tolak b over a tolak cy. Okay, jadi fungsi songsangan kita dx tolak b. Dx tolak b per dengan A tolak CX. Alright. Dapat dah. Ah, mana? Betul lah. Kita tekan semua jadi X lah. Yang mana yang Y tu kita jadi X. Alright, jadi kita dah dapat dah
Betul tak? Ini soalan ni special sikit. Dengan menggunakan rumus, jadi dia kata yang kamu dapat ni satu rumus tau sebab dia ada A, B, C, D ni kan. Okay, dia suruh cari dengan rumus ni dia suruh cari songsangan untuk FX yang ni nombor satu ni dengan FX nombor dua ni. Jadi maknanya kamu tak payah nak buat samakan dia dengan Y, kamu guna rumus kamu. Macam mana nak guna rumus tu untuk kes yang ni? Jadi untuk satu Roman ni FX dia sama dengan X campur 8 per X tolak 5 kan. Sebab nampak tak yang ni nombor kan, dia dah isi A, B, C, D dia. Kita boleh banding dia dengan FX yang asal jadi A, B, C, D dia. Kalau kita banding, A dia berapa untuk kes nombor satu ni? Satu. A dia satu, B dia? 8. B 8, C? Satu. Satu, D? Negatif 5. Negatif 5. Alright, jadi yang ni A, B, C, D dia. Jadi kita nak tahu fungsi songsangan, kita terus guna ni sebagai formula. Jadi fungsi songsangan dia dapat apa? Masukkan A, B, C, D tu ikut turutan ni. Apa jawapan dia ni? Negatif. Negatif 5. X. Tolak. Tambah. Tolak. Tolak ni. Tolak 8. Tolak 8 per? 1. Tolak 1. 1 tolak. Tolak apa? Tolak X. Okay, jadi kalau kata atas ni negatif, ingat tak hari tu cikgu kata kita boleh bawa keluar negative sign dia. Ini dalam kotak dia selalu suruh kamu buat. Jadi kita buat keluar atas tu dia jadi 5X tambah 8. 5X tambah. Yang bawah ni jadi apa? Dia jadi X tolak 1. X tolak 1. Dan kita boleh tulis jawapan dia sebagai 5X tambah 8 per dengan X tolak 1. Okay. Jadi yang tu satu Roman. Kita buat untuk yang nombor 2 pula. Nombor 2 tu apa A, B, C, D dia? A2. A2. B? B negatif 3. B negatif 3. C? 1. C 1. D? 4. 4. Okay, jadi kita masuk dalam formula F songsangan tu. Kita dapat jawapan F songsangan dia apa? 4X tolak 2. 4X tolak tambah 3. Tambah 3. Betul. Tolak-tolak kan? Apa? Per 2 tolak X. 2 tolak X. Jadi ni tak apa sebab dua-dua positif kat depan kita biar. Jadi dia dapat dah lah. Jadi ni kaedah baru lah dia bagi kamu. Dia bagi formula, maksud dia guna formula untuk cari songsangan ni kan. Lepas tu kita nak jawab B pula. Jika C tak boleh sama dengan kosong. Nak sedara cikgu bising. Okay. Jika C tak boleh sama dengan kosong, apakah syarat ke atas A, B, C, D supaya F adalah sama dengan F songsangan? Yang ni soalan kebat sikit, susah sikit no? Jadi dia kata F, macam mana nak bagi F tu sama dengan F songsangan? Apa syarat-syarat yang kita boleh letak ke atas A, B, C, D tu? Jadi F kita tadi AX campur B per dengan CX per D kan? Kita tulis dia sebelah-sebelah. Jadi FX sama dengan AX campur B per dengan CX campur D. Lepas tu kamu punya F songsangan tu DX tolak B. DX tolak B over A tolak CX. Okay, jadi sekarang ni yang ni dengan yang ni nampak berbeza sikit sebab CX ni negatif kan? Betul tak? Yang ni, yang tingkat bawah ni meh kita tengok. CX ni positif, yang ni D dia positif, yang ni B dia negatif. Dia tak banyak beza. Dia kata C tu tak boleh sama dengan kosong sebab kalau tidak X ni hilang kat bawah ni. Yang tu satu syarat. Ada satu lagi syarat yang kita boleh yang kita boleh buat untuk A, B, C, D ni supaya D ni sama dengan D ni. Macam mana D ni nak jadi sama dengan D ni? Itu soalan dia. Tak, kita ubah sign dia nak sebab atas ni dia nampak tak dia tolak-tolak kan, yang ni tambah-tambah kan. Jadi kita faktor keluar negative sign tu nak bagi dia nampak serupa sikit.
Boleh. Ha, okay. Dia yang ni kalau kita buat keluar negatif dia, dia jadi apa? B B tolak B tambah kan? Eh, betul ke cikgu? Eh, dia tetap jadi negatif kan? Sekejap. Kita tulis macam ni juga. Macam ni juga. Kalau kita buat keluar negatif, yang ni jadi negatif DX tambah B over yang bawah ni, kalau kita buat keluar negatif sign dia, dia jadi CX tolak A. Jadi kalau kita tengok dua orang ni, yang ni dekat sikit antara satu sama lain. Nah, sebab B dia positif. Lepas tu kamu tengok kat tempat A ni negatif D. CX ni sama. Nampak tak ada beza sikit je antara ni dengan ni. Apa beza dia? Apa yang bertukar? Apa yang bertukar? Siapa tahu? D dengan E. Ha, betul, D dengan A. Jadi kalau dua-dua ni nak jadi sama, kita kena kata apa? A tu sama dengan negatif D. Ha, jadi kalau A ni sama dengan negatif D, dua-dua orang ni akan jadi sama. Betul tak? Betul tak? Jadi yang ni level tinggi sikit lah soalan macam ni. Sebab kamu kena analisis. Cikgu harap SPM kamu tak keluar lah soalan yang susah-susah sangat lah. Nampak ya? Cikgu tunjuk kamu semula. Jadi yang ni AX campur B. Yang ni negatif DX campur B kan. Jadi B ni sama dua-dua kes ni kan. Lepas tu C ni pun sama. Yang bezanya kat C, kat tempat A ni negatif D. Kat tempat D ni negatif A. Jadi kalau kata A ni sama dengan negatif D, kata kita tukarkan negatif ni jadi A kan, kamu akan dapat equation yang sama. Kan? Jadi maksudnya fx kita akan jadi f songsangan sekiranya A kita sama dengan negatif D. Nah, sebab kalau kita ganti A ni dengan negatif D, kita akan dapat equation ni. Yang ni pun sama, kalau negatif D ni kita ganti dengan A, kita akan dapat equation yang ni balik. Jadi betul lah, yang tu syarat kedua kita untuk f kita jadi f songsangan. Boleh tak? Boleh? Faham tak cikgu terang ni? Ini soalan luar biasa. Cikgu. Ya? Kiranya kalau negatif A sama dengan D pun diterima jugalah. Negatif A sama dengan D. Boleh? Sebab bawah ni kan? Negatif A sama dengan D. Yang ni samalah. Kalau kata negatif ni pindah, negatif A sama dengan D. Jadi boleh dua-dua. Betul? Negatif A sama dengan D ataupun D sama dengan negatif A. Betul tak aku sebut tu? Negatif A sama dengan D ataupun A sama dengan negatif D. Nah, antara dua. Soalan masa ni dia open-ended sikit. Jadi cikgu rasa dia terima 2-3 jawapan lah. Asalkan benda tu benda yang sama. Okay, kita tengok soalan last lah. Yang ni last lah sebab nak pukul 1 dah kan. Kita tengok soalan last, soalan 13 ni. Cikgu rasa soalan ni susah sikit kot. Kita tengok. 13 ke yang cikgu? 13. 14, 15. Tengah sikit je. Kita buat 13 ni. Jadi yang ni dia suruh lukis dengan GeoGebra ni kan. Tapi sebab dia bagi julat, kita boleh lukis bagi pakai tangan je supaya kita boleh nampak graf dia. Pakai GeoGebra tu susah sikit sebab kita tak boleh lukis dia dalam julat yang kita nak tu. Nah? Okay. Di suatu fungsi dengan satu f ditakrifkan oleh fx sama dengan x kuasa 2. Fx kita sama dengan x kuasa 2 tolak 2x untuk julat 1 sampai 3. Nah, domain dia. Dengan menggunakan perisian GeoGebra, lukis graf f dan daripada graf nyatakan julat bagi f. Jadi kita lukis by hand je lah. Jadi kita tengok ni, yang ni senang kan sebab dia punya julat tu daripada 1, 3 je kan. Jadi sebab yang ni graf ni pelik, yang ni kira graf kuadratik lah ni kan. Kita ikut je dia punya julat ni, kita akan lukis point by point lah. Jadi yang ni SY. Jadi S kita 1, 2, 3. Okay, berapa nilai Y dia? Bila X 1, Y dia berapa? Jawab apa? Negatif 1. Negatif 1. Bila S 2 dapat apa? Kosong. Kosong. Last kali bila S 3? 3. Dapat 3. Okay. Jadi senang ni kita boleh plot lah.
Jadi kita buat paksi X dengan Y kita. Lepas tu kita plot graf tu. Nanti kita buat by freehand lah. Mana bodoh lah kalau buat freehand. Boleh lah. Sekejap. Ya cikgu ambil garis juga sebab susah nak buat paksi S ni. Okay. Jadi yang Y tu daripada negatif 1 kan. Jadi yang ni sama macam sebelum ni kita pakai petak-petak ni. Negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ha, jadi selalunya kalau dalam kertas kita pakai kalau 1, 2, 3 lah. Okay, Y. Yang ni 1, 2, 3 juga kan. Jadi yang ni kita bagi dia sama size. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang ni paksi X kita. Alright, jadi 1, negatif 1. X kita 1, Y kita negatif 1. Titik dekat sini. Lepas tu 2, 0. 2, 0 maknanya yang tu pintasan pintasan X kan? Dekat sini. Okay, last kali 3, 3. 3, 3 kat sini. Jadi yang ni graf kuadratik kan? Ha, jadi kamu tahu lah, bentuk dia memang patut lengkung. Okay, jadi kita dapat graf rupa gitu. Bolehlah buat freehand, tak payah buat pakai geogebra sebab senang. Lepas tu dia suruh cari julat nilai, julat bagi F. Apa julat dia untuk F? Negatif 1, 3. Ha, betul. Jadi daripada negatif 1 sampai 3 tu julat Fx kamu. Fx lebih besar daripada negatif 1, kurang daripada 3. Lukis graf F songsangan pada satah yang sama dan nyatakan domain F songsangan. Dia suruh lukis graf F songsangan. Ingat tak kalau F songsangan, kamu punya nilai domain tu terbalik je kan? Maknanya X tu jadi Y, Y tu jadi X kan? Jadi untuk F songsangan kamu, X dia negatif 1, 0, 3. Y dia 1, 2, 3. Kita bubur graf dia. Negatif 1, 1. Kita buat negatif 1 sini. Negatif 1, 1. Kita 1, 1 sini. Lepas tu 0, 2. Ini pintasan. Pintasan Y kan? Sini. Lepas tu yang ni sama. Yang ni 3, 3. 3, 3 maknanya dia bersilang kat poin ni juga. Betul? Sama titik kan? Okay. Jadi yang ni kita sambung. Mesti go go on yang lain. Ini pun freehand juga. Okay. Rupa dia lebih kurang macam tu lah. Nampak tak? Kenal je kan? Okay. Jadi dia kata kita dah lukis dah. Graf tu ingat lah. Paling senang kalau kata dia bagi kamu titik julat, paling senang untuk kamu cari songsangan dia boleh kamu terbalikkan X dengan Y tu. Okay. Lepas tu apakah yang dapat anda katakan tentang julat F dan nyatakan domain F songsangan. Apa domain dia? Domain tu maknanya julat X kan? Berapa julat X? Negatif 1, 3. Betul. Sama kan? Sama tak dengan kodomain ni? Sama. Dengan julat ni. Okay. Negatif 1, 3. Jadi dia tanya kamu apa yang boleh dikatakan? Kita nak jawab apa ni? Apa yang boleh dikatakan tentang julat F dengan domain F F songsangan ni? Sama. Ha, kita kata julat julat F dengan domain F songsangan adalah sama. Itu je ke dia tanya. Serta domain F dengan julat F songsangan. Dua-dua ni sama kan? Maknanya julat, kita kena tulis ayat dia yang lengkap lah. Julat F sama dengan domain F songsangan. Dan domain F sama dengan julat F songsangan kan? Sebab dia nampak tak dia reverse macam ni. Jadi, dia nak kamu tulis statement tu lah. Maknanya daripada graf ni, ini pembuktian secara graf yang dia ni dengan dia ni sama. Maknanya julat F sama dengan domain F songsangan dan satu lagi domain F
Domain F tu maksudnya yang ni F punya, Fx punya domain kan yang ni. Negatif 1, 3 kan. Domain F sama dengan julat F songsangan. F songsangan sama diorang. Jadi dia adalah songsangan antara satu sama lain. Seterusnya pada satah yang sama, lukis garis Y sama dengan X. Lepas tu baru, yang ni macam kira terbalik. Baru dia suruh buat garis ni. Kita buat garis kembali. Nah ni garis Y sama dengan X kamu. Dah lukis. Lepas tu, adakah graf fungsi songsangan pantulan kepada graf F pada garis itu? Ya ke tidak? Tenang. Yang ni dia tanya soalan terbalik-balik ya. Betul ke tidak pantulan? Betul. Ha, jadi ya, sebab kita dah tahu dah sifat-sifat fungsi songsangan kan? Jadi jawapan dia ya. Jadi adakah titik 0.2 pada graf F songsangan merupakan pantulan bagi titik 2.0 pada graf F pada garis Y sama dengan X? Mana titik 0.2 kamu? Dua titik ni kan? Adakah dia pantulan antara satu sama lain? Ya. Lepas tu, apakah kesimpulan yang dapat anda buat? Kesimpulan ni berdasarkan sifat. Ingat tak yang cikgu baca kamu sifat yang kat atas tu kan? Bila sekali kamu tulislah sifat dia tu. Yang jika titik AB berada pada graf F, maka titik BA berada pada graf F songsangan. Ataupun graf songsangan ialah pantulan dua orang ni. Kan? Jadi dia tengah uji pasal dua orang ni. Itu yang mana jawapan belakang ni, cikgu baca jawapan dia. Tinggal lagi 2 minit lah. Sebab kita bagi habis sikit lagi. Mana-mana titik BA di atas graf F songsangan ialah pantulan titik AB di atas graf pada garis Y sama dengan X. Ayat macam kat atas lah nak. Dia maknanya dia tengah proofkan sifat-sifat fungsi songsangan tu. Mana tadi? Habis dah soalan tu? Soalan 14 ni kalau sempat. Okay, jelas lah. Habis lah. Soalan 15 ni cikgu rasa kamu tak payah buat lah sebab dia kena buat graf dengan GeoGebra je. Lepas tu kita tengok-tengok graf je. Jadi kita siapkan nombor 14 ni. Kita baca soalan ni laju-laju sebab tinggal 2 minit. Harga P dalam RM bagi suatu barangan kuantiti X dijual mengikut persamaan P sama dengan 100 tolak 1.4X. Untuk 0 hingga 400, cikgu terang kat kamu je lah nak. Nanti kamu try cari jawapan dia. Jadi dia kata yang ni RM, harga barang P, dan ini equation dia 100 tolak 1.4X. X ni kuantiti barang P yang akan dijual. Maknanya tengok persamaan dia tolak kan. Maknanya mungkinlah kalau kamu beli banyak, kamu dapat harga yang lebih murah. Kalau kamu beli sikit, kamu dapat harga yang lebih mahal. Jadi yang ni harga jual. Okay. Jadi harga cost dia, harga cost tu harga untuk dia produce kan. C, kita dapat equation C ni sama dengan punca X per 25 campur 600. Lepas tu dia kata anggapkan semua barang terkeluar terjual. Cari cost C sebagai fungsi kepada P. Jadi soalan yang ni, first sekali equation C tu dalam sebutan X kan? Jadi dia nak C tu dalam sebutan P, senang je. Kamu ada equation P dengan X ni, kamu tuliskan supaya X sama dengan berapa P. Equation X sebagai perkara rumus. Okay? Jadi bila kamu dapat XP tu, kamu boleh gantikan X dalam kurungan ni dalam sebutan P, 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 P. Jadi jawapan last kamu C tu jadi P, 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 P. Faham tak? Faham? Okay, lepas tu kemudian cari kos untuk mengeluarkan barang itu jika harga satu unit barang tu 36. Jadi lepas kata kamu dah dapat equation dalam P.